Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lexi Blantara. Jalan-jalan kita hari ini di daerah Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Pagedongan, desanya Gentansari. Di sini kita akan mengunjungi sebuah danau. Kalau disebut danau buatan, ya memang dibentuk oleh manusia. Kalau dibentuk danau alami, ya memang tempatnya yang luar biasa. Danau Tampomas ini itu luasnya sekitar 1,8 hektar. Lokasinya di Desa Gentansari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 1984, Tampomas ini adalah sebuah bukit yang dieksploitasi, yang diambil batunya dengan cara diledakan. Karena pada tahun 1984 ini ada mega proyek bendungan Jenderal Sudirman, sehingga batu-batu dari sini kemudian diambil digunakan untuk pembangunan bendungan tersebut. Dan sama masyarakat sekitar, terutama pada penggiat pariwisata di Desa Gentansari, bendungan ini atau cekungan yang hasil ledakan-ledakan dinamit ini kemudian disulap dengan ide kreatif mereka menjadi sebuah pariwisata yang eksotik. Demikian jalan-jalan kita. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.